TV Satu Malaysia ni suatu projek yang sangat-sangat membantu kepada kawasan perumahan mampu milik. Tanpa TV Satu Malaysia, saya rasa bangunan-bangunan tidak dapat di-maintain dengan baik, tidak dapat cat yang sempurna. Pasal benda ni semua perlukan kos. Saya mengurus tempat ni sejak tahun 2007. Kos penyelenggaraan saya lebih kurang dalam RM65,000 sebulan. Dan kos perbelanjaan yang terpaksa saya keluar lebih kurang RM120,000. Where did I get the money? Mula-mula beli tu, bangunan tu tak disenggara dengan baik. Ada that one sikit lah, rumah tak dicat. Skop perbaikan yang saya faham, cat, atap, lift, rewiring, saluran longkang. Yang tu yang kita tak dapat lagi lah, kita akan pohon lah. InsyaAllah. RTP Satu Malaysia dah buat satu cat. Dah lulus satu yang lift. So we are waiting, kita akan pohon lagi dua ataupun tiga projek. Itu semua kawasan tak disenggara, macam taman-taman tu kurang sikit lah. Tapi lepas tu kita dapat peruntukan khas untuk senggara itu, actually cat di rumah. Nampak selesa lah. Taman-taman pun ada diubah suai itu semua. Satu tabung yang bagus lah. Dapat membantu meringankan beban rakyat. So apa yang telah dibagi kepada kami ini adalah saya bagi dua thumb up. Satu untuk menteri, satu untuk Perdana Menteri. Tis tabung kena terus untuk menghala satu negara maju. Saya bagi 4 bintang setengah bagi TP1N daripada 5 bintang.